keluar rumah? Enggak. Berapa minggu keluar rumah? Sebulan atau sebulan keluar rumah ya? Thank you.
berarti orang apa sih? Orang Jawa atau orang Jawa lah. Oke. Jawa lah. Orang Jawa juga kamu? Jogja kan? Aku Jogja. Oke, gua gaduh-gaduh banget. Gaduh-gaduh apa tuh? Beri-beri gaduh-gaduh. Jadi gua kalau tanya orang mana? Orang apa? Orang Jogja. Jawa. Thank you.
Matar. Oh, Matar. Matar, Matar. Gimana ya? LRT kan? Oh iya, LRT. Kok tinggal di Matar, Om? Wah, enggak. Anak-anak. Baru pindah sekolah. Bos, kapan nih, Om, bos? Apanya? Oh, udah. Udah. Kapan, Om? Hah? Awal tahun lalu? Dulu ya, awal tahun lalu. Kapan malam sama? Nanti tanggal. Ada rencana? Aku kasih tahu. Tanggal 26 sama sampai 27. 24 jam. Ada, walaupun masih yang di Singapura yang melakukannya masih belum 3 digit tuh. Masih puluhan orang lah. Oh, belum 100 orang. Ada. Itu udah sering, tapi nggak sering-sering amat lah. Jadi di nama Hall of Fame-nya itu kan ada Hall of Fame-nya. Oh. Nama gua ada di sana. Tapi hanya half. Nah, yang full aku belum ada nama aku di sana. Nah, gitu. Ada ya, full ya? Ada. Full itu kan 8888. Awas. Terus habis itu ada yang 10.000. 10.000 ada juga tuh. Ada. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Half, full and rest. Terus yang namanya 10.000 itu apa ya istilahnya? Aku lupa. Terus ada yang double and rest. Ada yang triple Everest? Gila, ada sih, pasti ada. Ada, pasti ada. Ada orang-orang gila, ada lah. Tapi untuk melakukan itu, di Singapura belum ada lah. Terlalu bosan. Di Singapura belum ada. Di Singapura paling cuma 10.000. Dan aku belum pernah lihat orang Singapura lebih dari itu. Itu gak ada waktunya. 24 jam. Kalau yang full ya, lebih lah. Tapi ada yang somehow ada yang melawan lebih dari 24 jam tetap masuk Hall of Fame. Aku juga bingung, tapi kan peraturannya 24 jam, tapi ternyata enggak. Mungkin sekali jalan segitu, sekali jalan, sekali jalan segitu. Nah, 24 jam udah berapa enggak? Enggak tahu ya. Harus elat. Harus lihat, karena kalau enggak enak dong orang bisa, iya, bisa tidur dulu akumulatif lah. Uniknya sih itu karena elapsnya itu, jadi kita dikejar-kejar berhenti, ada orang foto-foto, kita jalan lagi, terus orang yang pulang, mbak, wah banyak gitu. Entah. Aku nggak pengen gitu di mana gitu di Bali misalnya. Oh iya, udah nyari segmen aku di Jogja ada, udah siap aku di Bali ada. Bali aku ditangani, udah loh. Iya, udah kesana sekali kan aku udah kesana sekali itu dari Kuta ke Kintamani itu aku dapat 2000 meter.
tapi aku harus nyari segmen yang di Kintamaninya doang. Oh, yang bola balik. Yang bola balik gitu. Dulu ada temanku tuh Everesting di Kintamani tapi. Iya. Yeah. Ada sih. Ya kalau ada kesempatan aku bakal harus mikirin segmennya apa. Kalau di Jogja aku juga Kaliurang. Somehow aku udah ngeliat Gua Jepang itu ada Jepang. Tuh. Gua Jepang Kaliurang itu. Iya. Yeah. Anjir itu gini banget tuh. Katanya enggak terlalu sih. Dibandingin Suraloyo atau Suraloyo. Apa? Suraloyo aku pernah juga. Suraloyo lumayan tuh. Suraloyo lebih panjang deh. Steep, ya. Steep ya. Lebih steep. Tapi ada Gua Jepang tuh yang ujung. Paling ujung tuh, kali ya. Ya itu tuh yang agak. Aku sempat sepedaan ke sana sekali kan. Rusak langsung ini kom. Dipaksa kan. Wah, pulang udah enggak bisa digosok. Untung turun langsung pulang. Doang. Sampai kilometer berapa tuh? Wah, kilometer 8. Enggak gosok. Aku karena gini kalau untuk itu tuh memang untuk full butuh support. Iya, yeah, butuh support. Merah-merah. Lihat. Aduh, stop. Udah mikirin makanannya ya. Aduh. Oh ini nanti malam. Nanti abis ini kan? Abis ini. Ke rumah Andi. Abis ini ke rumah Andi. Abis ini 9 malam. 9 malam ngapain? Salah 9 pagi makannya berarti. Di rumah Andi. Iya. Makanya segmennya rutenya itu sampai berhentinya di rumahnya lagi. Andi. Oh di rumah. Berhentinya di rumah Andi. Nah. Oh, okay. Yuk, pasang.